Hai sahabat ini, aku Syifa, ahli teknologi laboratorium medik. Aku akan sharing how to be ahli teknologi laboratorium medik dan bagaimana kesan-kesannya. Jadi jangan lupa disimak videonya and don't forget to like and subscribe. Ya, halo. Ini dengan siapa ini ya? Langsung aja kenalan deh. Langsung aja kenalan teman lama-lama di gua. Oh, boleh. Langsung kenal ya. Iya. Kalau nggak kenal, maka tak sayang ya. Asik. Nama asli saya, nama panjang saya Cici Cinta Paulia. Bukan nggak gelar ya? Kedengeran. Oke. Dengan gelar? Jelas. Oh, boleh. Okay. Ya, nama lengkap saya Cici Cinta Paulia, ahli madya analis kesehatan SKM. Wih, sudah SKM juga ya. Lu kan sekarang ini ya, tugas di mana sekarang? Di puskesmas di? Sekarang tugasnya di RSUD Cipayung, Jakarta Timur. Oh, RSUD ya, di RSUD ya. Dulu pernah di puskesmas, kalau nggak salah ya? Nggak pernah sih, kalau untuk puskesmas sebelumnya cuma di rumah sakit swasta aja. Rumah sakit swasta, oke. Okay. Iya. Kurang lebih 8 tahun. Gimana sih ceritanya kok lu bisa tertarik kuliah ngambil jurusan analis? Pertama, sebenarnya dulu itu basic dari SMA gue itu bukan medis. Gue itu SMA-nya adalah SMA umum. IPS. IPS. Gue IPA. Tadi gue IPA. Masih ada kaitan lah. Gue masih IPA ya. Ya, okay. Gue IPA, okay. Tapi kan umum ya, karena di daerah itu nggak ada sekolah menengah kejuruan analis sama kayak di Jakarta atau di Bandung gitu. Karena gue kan di daerah gitu. Nah, gue umum sebenarnya pertamanya itu asli-aslinya, gue memang dulu tertarik untuk kuliah di Bandung. Tapi yang karena gue dulu suka pelajaran gue itu, yang gue suka itu biologi sama kimia. Jadi gue tuh tertarik untuk ngambil gini. Nutritionis sebenarnya tadinya dia tiga gue mau ngambil nutritionis, tapi kebetulan karena gue nggak dapat izin dari orang tua untuk kuliah di luar daerah gitu, kan kayak di Jakarta seperti itu, dan harus dekat sama rumah, jadi pas kebetulan di tahun gue masuk kuliah itu nggak ada bidang ini apa nutritionis. Ada pilihan lain tuh, gue kan masuk kitab ya, ada tiga prodi waktu itu. Di antaranya tuh perawat, farmasi, sama analis kesehatan ini. Tapi untuk di farmasi, gue tuh mikir lagi, karena di farmasi ini kan ada sekolah menengah farmasi ya sebelumnya. Jadi kalau misalkan gue masuk ke bidang farmasi, gue akan ketinggalan jauh. Dan gue gak terlalu suka dengan fisika. Jadilah lo pilih analis. Iya, perawat gue skip karena gue kayaknya merasa diri gue nggak mampu jadi perawat. Mungkin berawal sih dari ya udah gue mau coba analis ini apa, gue coba googling dulu, karena kalau misalkan mau masuk analis kesehatan itu ya mungkin kalau beberapa semua medis itu pasti akan diwawancara ya sebelum masuk itu, kenapa alasannya memilih prodi ini. Kenapa tertarik dengan prodi ini? Ya, gue coba googling, gitu. Ya, oke deh, gue masuk ke analis kesehatan. Gimana kesan lo selama kuliah analis? Selama kuliah analis, kalau dari segi ini, apa namanya, kita kan harus selalu pakai ini ya, pakai uniform. Jadi, kita tuh resmi kan. Jujur kalau untuk ospek untuk analis itu berat menurut gue, karena mungkin juga ini berhubungan dengan tingkat kedisiplinan kita ke depannya. Karena kuliah analis ini kan berat gitu loh, berat, dan bisa dari pagi tuh sampai sore atau gak dari sore sampai malam. Kadang kita udah selesai kelas tapi untuk praktikum gitu kita harus nyiapin resume dan lain sebagainya untuk praktikum, apalagi
masuk di bidang atau mata kuliah seperti bakteriologi, itu di mana kita benar-benar bikin media itu harus sampai malam gitu. Jadi di luar kuliah masih ada kegiatan lagi. Oke. Enggak kan kalau analis itu lu harus ngerti ya ngambil pena lah ya, itu tantangan banget itu. Punya kesan nggak lu selama lagi praktek? Yang pasti kan kalian juga harus ngambil-ngambil darah dulu sama teman, ya nggak sih? Nah, ya. Itu kalau gue untuk pengambilan ini sampling darah itu di tahun pertama. Oke. Itu di mata kuliah hematologi. Di situ gue benar-benar nggak bisa nol banget. Mungkin minus ya, kemampuan atau skill gue tuh waktu itu. Gue takut ngambil darah orang, pokoknya waktu itu. Jadi, sampai, kan kita ada libur semester tuh, satu bulan. Nah, gue waktu itu dari situ gue belajar, gue mau magang di RSUD terdekat hanya untuk belajar sampling. Dari situ gue berusaha keras, berusaha keras, walaupun gue gagal tuh gagal terus dimaki dan segala macam. Ya udahlah gue ikutin aja, karena kan kalau apalagi kalau misalkan anak kecil ya itu kan situasional gitu, kadang nggak bisa sekali ambil darah langsung berhasil. Sekalipun itu yang senior. Dan akhirnya sekarang bisa lah ya. Akhirnya sekarang lulus. Nah, setelah lulus gampang gak nyari kerjaan? Untuk nyari kerjaan itu sih sebenarnya kita juga harus aktif. Dimana kita juga harus kenal sama. Mungkin kita alumni juga harus ada link gitu loh. Okay. Channel. Okay. Bukan berarti channel itu bukan berarti dia masukin. Tapi mungkin beberapa informasi. Karena waktu gue zaman gue lulus dulu 2012 itu tidak seperti sekarang kondisinya. Yang kalau sekarang kan ada job street, ada LinkedIn atau banyak. Tapi untuk lapangan kerjanya sendiri selain rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat-tempat lab itu ada yang lain lagi nggak sebetulnya? Mungkin home care. Oke, home care. Terus apa lagi? Kan juga bisa sih, karena kita kan juga ada beberapa yang masuk di arti itu kan yang ngambil darahnya kan harus analis ya. Oh iya benar. Jadi banyak ya lapangan pekerjaannya banyak lah ya. Gitu. Ya mungkin selain di medis, analis itu juga bisa menjangkau yang lain, misalkan jadi teknisi alat, jadi aplikasi di alat gitu, alat-alat lagi itu bisa. Nah, apalagi cowok-cowok ya. Kalau yang cewek-cewek nggak kebanyakan sih, jarang ya ke alat, tapi kalau untuk cowok-cowok biasanya dia banting ke ini, ke biasanya sih ataupun jadi aplikasi. Sekarang lu udah kerja sebagai analis, apa yang nggak enak kerja sebagai analis? Sebenarnya jadi kadang ada jamnya, kadang enggak, kadang up, kadang down. Apa tuh? Itu juga kan cerita-cerita. Di tahun pertama gue kerja itu bareng dengan senior gue yang umurnya beda jauh. Itu sebetulnya aku bukan masalah pekerjaan yang tindakan analisnya sih, itu personal mungkin. Ini maksud gue yang gak enaknya itu, gimana coba? Karena kan berpengaruh sama skill. Oke. Karena kalau misalkan ngambil darah atau apapun itu kan berkaitan dengan jam terbang. Sementara gue waktu itu baru lulus, beda dong jam terbangnya baru lulus sama yang sudah kerja tahunan, kan? Nah di situ gue belajar, gue dari tahun pertama itu gue yang cuma bisa ngambil pena, belajar kan yang lain juga mungkin kita pasien kan variatif ya, atau kita itu atau bayi atau apa, kita juga harus tampil dalam ngambil selain pena ke arteri juga gitu dan itu belajar dan kayak itu tuh harus nemu banyak kasus gitu loh. Jadi kayak kerja tuh kan kita bukan, walaupun kerja analis itu yang ngerjain itu kita operasiin alat, tapi tetap aja kan itu manual dan kita tuh juga bukan robot, tapi itu ya tetap harus di relax dengan dia bisa pasien, misalkan kayak DBD kan gitu. Okay. Yang nggak mungkin dong kalau misalkan kita ngeluarin aja begini aja gitu loh, tanpa melihat kita dan ya apa visual ini juga harus jalan dong. Iya. Apa sih resiko yang membahayakan lah yang harus perlu diperhatikan oleh seorang analis saat sedang bekerja? Resikonya itu resiko terpapar. Oke. Bahkan
misalkan ya mungkin kalau pasien kan masing-masing ya diagnosisnya, terutama penyakit-penyakit menular seperti HIV, hepatitis, yang seperti RLP itu. Dan kita kalau misalkan APD-nya nggak lengkap, itu ada mungkin ada kejadian pembuluh jarum pada saat kita sakit atau kecelakaan kerja gitu. Kita resikonya sih dari situ. Kadang juga mungkin kalau dari segi lain itu tidak semua orang pernah diambil darah. Kadang kita baru datang aja, kita itu udah di apa ya di jenisnya itu. Nggak mau gitu, apalagi penolakan dari anak kecil. Yang paling susah itu kalau, anak baby sama lansia kan? Kalau lansia, iya betul. Kalau apalagi kalau misalkan dia udah agak-agak ini ya, ada penurunan. Kalau baby memang situasional sih, karena ada mungkin bisa satu kali pengambilan darah. Tapi bisa jadi dua kali atau sampai tiga kali. Karena perannya kan ya kecil ya, kecil ya. Oke. Tapi tadi lu bilang karena jam terbang pasti kita jadi bisa, ya kan? Dan memang iya, kan iya. Ya harus memang belajar terus apapun itu, ya kan? Nah sekarang mungkin apa nih tips yang mau lu kasih tahu? Mungkin ada junior-junior yang mau gabung, baru mau gabung kuliah analis. Mungkin lu mau kasih tip? Oke, mungkin gue akan ceritain satu seminar yang pernah gue ikutin sekitar awal tahun 2020. Gimana sih menghadapi apa kondisi 4.0 untuk analis kesehatan sekarang ini. Okay. Jadi di negara lain itu kita nih kalau salah, dia itu udah menciptakan satu robot yang difungsikan untuk sebagai kerjanya itu sebagai analis. Jadi dia itu sebagai pengganti analis kesehatan. Nah si robot ini dia punya keluarga kenegaraan, dia punya feeling. Maksudnya feeling itu ya punya perasaan alias empati ke pasien, dia bisa tunggu begitu. Dia punya intelligence juga. Jadi katanya dia diklaim bisa menggantikan posisi kerja analis, jadi biar nggak banyak terpapar gitu SDM-nya. Tapi dari itu semua kita sih nggak perlu takut ya untuk kehilangan pekerjaan atau apapun. Karena kita tuh udah diberi anugerah oleh Tuhan satu mungkin yang tidak dimiliki robot atau apapun, yaitu feeling kita. Karena kalau ngambil darah itu kan kita harus dimiliki feeling kita, bagi koneksi kita harus jadi pakai insting ya. Kalau misal iya harus insting kita bagi, mungkin kalau misalkan kayak indah dan sebagainya yang lain yang lainnya gitu, jadi itu mungkin bisa aja nggak dimiliki oleh robot. Coba. Karena mungkin kalau manusia itu nggak akan pernah bisa terjadi. Perasaannya, iya nggak sih? Karena kan kalau ya kalau apa namanya pembuluh darah kalau lagi cemas dia tiba-tiba menghilang gitu, iya nggak sih? Iya. Apa kan itu ya? Terus iya. Fakta-fakta kalau orang lagi ini juga ya kegemukan, orang gemuk, orang kurang cairan itu benar nggak pembuluh darahnya bakal agak susah? Iya, kalau bicara ini sih kadang variatif ya. Kalau orang gemuk kadang ada yang bisa gitu, kadang ada yang muncul juga penanya gitu. Tapi kalau yang kurang minum atau dehidrasi juga ada juga. Tapi kita paling juga sarankan untuk pasiennya untuk minum dulu lebih dahulu. Dan dibikin jelas juga sama kitanya, jadi biar nggak pakai. Oke. Wow, gitu ya. Ternyata ya yang penting sekarang, apalagi di masa pandemi sekarang kan, kalian benar-benar harus ekstra lebih safety lagi kontak sama blood itu gitu ya, darah-darah. Tapi kan aman sih ya, maksudnya pada saat pengambilan mungkin yang agak risiko ya gak sih? Pada saat pengerjaan ini udah agak aman kan sebetulnya? Kalau untuk pengerjaan sih, kalau kita untuk mengurangi tingkat paparan aerosol, kita biasanya pengerjaan untuk misalkan kayak rapid itu kita dipunyai satu biosafety cabinet, jadi dia ada UV-nya, ada filternya, jadi kita biasa kerjakan di situ. Kalau untuk pasien ya kita APD itu terlengkap, jadi kita shield, N95 gitu.
Oke, okay. Luar biasa. Iya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin mau join, mau gabung di apa namanya ya, kuliah analis itu dicari di mana sih, Jakarta? Jabodetabek nih? Kalau sekarang analis itu profesinya kan namanya bukan analis, oh. Sudah ganti namanya itu sebenarnya untuk profesi kita itu APLM atau lebih panjang itu ahli teknologi laboratorium medik. ATTM. Itu profesi kita. APLM. Ahli teknologi laboratorium medik. Medik. Iya. Oh. Iya betul. Oh, baru tahu gue gitu ya. Oke, okay, ada yang mau sampaikan lagi nggak, Siva? Untuk teman-teman penyelidikannya, kalau gue sih sebenarnya kalau untuk junior itu, untuk junior sekarang yang sedang kuliah, tetap semangat baru mau kuliah atau kuliah, jadi kayak profesi gue itu benar-benar banyak kali hal menariknya gitu, walaupun kalau bisa dibilang keren ya keren lah, gimana nggak keren, kita bekerja juga mendaliin alat yang harganya tuh juga fantastis ya, bisa dibilang gitu. Dan pekerjaan kita itu kan mulia ya gitu. Terus untuk teman-teman adik-adik yang sekarang sedang kuliah memang mungkin berat karena banyak kayak harus manual gitu. Selama kuliah kan kita banyak praktikum yang tidak dilangsung aplikasi ke alat kan gitu. Tapi nanti mungkin setelah kerja nanti kita akan lebih simpel karena kita bisa mengoperasikannya lewat alat. Dan karena kan seiring dengan perkembangan zaman dong, alat juga bakalan update. Mungkin ada yang kurang jelas kali ya, kurang jelas apa namanya, pekerjaan analis itu adalah pekerjaan untuk mengambil sampel pemeriksaan penunjang, iya kan? Jadi tidak hanya darah, iya, untuk penunjang diagnostik, darah, urin, fesesnya, apalagi? Dahak, sekutum ya, apalagi itu? Cairan otak, mungkin ada lagi yang lain yang itu patologi anatominya untuk jaringan. Oh iya, jaringan. Jadi banyak itu ya, itu yang dipelajari ya. Maksudnya diteliti, yang dianalis lah, yang tadi dikaji, yang di objeknya ya kan. Objek yang diteliti itu gitu ya. Gitu. Iya. Banyak macam-macam. Oh iya. Oh, oke. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak ini udah mau sharing ya. Sangat bermanfaat tentunya buat teman-teman sahabat Inet yang mungkin tertarik untuk join gabung di analis ATLM ya, ataupun yang saat ini teknologi laboratorium. Ya, ataupun yang saat ini sudah kuliah di analis ya, bingung cari kerjaannya, ikutin tipsnya Pogia Sipa yang tadi bilang. Yang paling penting kita banyakin relasi, ikut seminar, komunitas ya, sama mungkin kayak yang lainnya ya, supaya dapat dan belajar terus. Gitu. Dan update terus. Belajar terus dan berdoa. Iya. Yeah. Itu ada STR-nya juga nggak sih, analis? Kita punya STR juga. Oh, ada STR terus juga. Kita juga punya SIP, SIP ada, dan untuk rencana kewenangan klinis juga ada. Oh, jadi kita ini bisa buat buka praktek seperti prodi ya, gitu ya, bisa. Iya, tapi mungkin kalau untuk sekarang karena seiring perkembangan waktu, kita juga harus punya rincian kewenangan dulu. Karena kita tergabung di komite tenaga kesehatan lainnya juga. Oh, gitu. Oke deh, terima kasih banyak. Oke, ada closing nggak buat dari Siva? Ada closing? Mungkin cuma untuk teman-teman di Jawa ya. Oke, gimana? Seluruh Indonesia, seluruh dunia, mungkin kalau kita untuk sahabat-sahabatku, sejawatku yang saat ini telah bertugas di tengah pandemi COVID, insya Allah kita, pahala kita lebih besar dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dan thanks everyone. Ajakin dong buat subscribe YouTube channel Inet Channel. Jangan lupa subscribe yang di bawah ini, dan juga boleh ini sedikit gak? Apa? Oh iya, promosi. Boleh. Ya, bonus dong, itu nomor satu. Buat teman-teman yang sekarang lagi dinas, dan mungkin kan kita tugasin
nggak mungkin juga ya untuk memakai seragam, memakai baju opa untuk sehari-harinya seperti yang saya pakai ini. Okay. You can order karena saya produksi baju opa. You can order at Fuji Comfort, nanti kita okay, nanti saya masukin di situ. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya buat sharing. Sukses terus, semangat, sehat terus buat Siva. Oke, thank you ya. Thank you.